Perayaan Natal di Gereja Kristen Injil Indonesia atau GKII Tebeng Bengkulu pada Sabtu pagi berjalan hikmat dengan dihadiri sekitar 200 jemaat. Pada perayaan Natal tahun ini, panitia tetap membatasi jumlah jemaat yang dibagi menjadi dua seksi, yakni pada pukul 8 pagi dan pukul 10 siang. Perayaan Natal juga digelar secara virtual bagi jemaat yang tidak dapat hadir langsung ke gereja. Pengurus GKII Tebeng Bengkulu menyebut tak ada yang berbeda dari perayaan Natal di tahun sebelumnya. Jemaat tetap hikmat mengikuti perayaan meski masih di masa pandemi. Pada Natal kali ini, tema yang diangkat yakni Dia yang Menyelamatkan. Kurang lebih 200 jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Karena ibadah ada dua kali, ibadah satu mulai jam 8 dan ibadah dua mulai jam 10. Ini diikuti secara virtual juga atau hadir langsung di sini? Saat ini diikuti juga dengan virtual. Iya, bukan cuman langsung di gereja tapi juga dari rumah ada yang mengikuti. Jemaat yang mengikuti ibadah Natal di GKII Bengkulu sangat bersyukur dapat merayakan Natal meskipun tetap membatasi jumlah jemaat sebanyak 50%. Jemaat berharap pandemi dapat segera berakhir agar ibadah Natal dapat digelar seperti biasa. Harapannya untuk ke depan ya kita pandemi ini berlalu. Pandemi ini berlalu sehingga kita boleh semua umat boleh menikmati kebebasan. Tidak ada lagi COVID, dan tahun depan kita boleh menikmati Natal yang lebih meriah lagi. Walaupun pandemi, kebersamaan kita masih terjaga dengan baik. Ya. Pengamanan di sekitar gereja dilakukan secara ketat. Pihak kepolisian dan TNI tampak berjaga di pos yang sudah disediakan. Sebelum pelaksanaan Natal, tim Gegana Brimob Polda Bengkulu juga melakukan sterilisasi untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu.